kena masuk kerana pas pin. Kalau korang nampak ni, ini pas pin daripada motor struktur. Sebabnya dia ada dua pin kat situ. Aku ada lagi satu switch ni. So yang ni on off. On off switch. So ini perasaan, rasanya ramai yang dah pakai. So korang ada off korang punya switch ni. Dari 3 step. Ini juga macam ni. Pas pin ni ada juga 3 step. 1, 2 dan beam. So aku yang aku nak cakap untuk masukkan ni dia fit dengan yang asal punya casing ni. Cuma bezanya wiring kita kena tambah relay dekat dalam dia. So macam mana aku buat, nanti aku akan tunjukkan dekat korang secara detail. Aku refer dia punya wiring ni daripada YouTuber daripada Indonesia. Tapi dia punya wiring color code dia tak sama dengan kita punya color code. So then aku adjust sikit dia punya wiring dia untuk bagi benda ni function. So aku dah cuba, dah test semua benda ni fungsi dengan elok. Okay, aku lupa nak bagi tahu antara dua switch ni aku akan pilih pas bin ni untuk aku pasang dekat motor aku. Sebab aku rasa pas bin ni lagi sesuai kalau dipasang dekat motor berbanding dengan on off. So on off ni aku ada dengar rumours komen daripada viewer. Sebab dia cakap kalau pakai untuk on off ni kadang-kadang bateri dia tak charge. Aku pun tak sure lah sebab itu yang feedback daripada dia orang. Sama ada betul atau tak aku tak boleh nak beritahu. Tapi apa yang aku rasa pas bina lagi better pasang dekat motor RS berbanding dengan on off. Sebab kalau on off kita boleh pasang dia kat sini. Kalau korang pasang memang ada switch on off untuk winner. Korang just tukar dia punya inner ni je. Inner beli switch dia. So sekarang aku try test and then aku akan tunjukkan dekat korang macam mana wiring. So ni ada relay yang aku dah siap pasang. Relay 5 kaki. So ni akan sambung ke connector. Dia pin kita punya connector asal dia. Dan yang putih merah dengan hitam ni akan sambung ke power supply. So nanti aku akan sertakan sekali dengan dia punya wiring diagram. So in case kalau korang nak install benda ni, so lebih senang. So untuk wiring connector dia, dia ada macam ni. Dia akan masuk kat yang kat pin ni. Sebab aku tak ada connector yang 4 pin, so aku akan gunakan pin ni untuk masukkan kat sini. Untuk wiring 3 pin ni yang sambung dekat asal punya yang ni, kalau korang tak ada ataupun tak jumpa sama ada susah nak cari, korang just boleh pakai yang macam ni. Korang potong je dia punya pin ni and then pin kat dalam dia, male dengan female. Korang boleh gunakan untuk masukkan dekat dia punya switch. So, lepas kita buka dia punya switch dia, just tekan je. So sini korang akan nampak ada dua connector asing. Sebab dia ada atas dengan bawah. So dari segi color code dia,
korang akan nampak color putih, kuning dengan putih hitam. So untuk buka dia, jadi kita akan pindahkan ke sini, ke putih ni. Ni just tekan je. Okey. Dah keluar. So ni kita masukkan dekat sini. So just in case kalau macam aku nak pindahkan balik, so aku just buka satu ni je. So aku tak perlu nak ubah dekat, aku tak perlu nak ubah dekat atas dan bawah ni. So just buka, masukkan balik je. And ini switch yang aku nak pasang nanti. So ni dia. Yang merah ni adalah positif. So kita akan cari incoming positif. Yang putih ni daripada relay ni akan masuk ke bawah. So nanti aku akan wrapping benda ni untuk jadi lagi kemas lah, cover, ada cover. So yang ni kita masukkan dekat sini. So untuk positif dengan negatif ni, merah dengan hitam ni, so dia akan masuk incoming positif dengan negatif. So mana yang korang nak ambil kat sini, korang kata unit kan. Korang boleh sambung dekat sini. So yang ni, yang hijau tu dia punya negatif, yang coklat tu dia punya positif. So sini aku akan test dulu, kita masukkan je. Jadi je aku buat, nanti aku buat sambungan dengan betul. So yang macam korang nampak, positif ke warna coklat dan negatif ke warna hijau. Sebelum tu korang kena pasang dulu dunia lampu ni. So kita akan test. Alright, aku dah siap pasang semua. Ini connection dia. Aku just pasang berdiri dulu sebab nanti aku akan cover tip dengan tip. Aku akan cover juga dengan tip. Adanya relay pun aku akan cover juga. So untuk mengelakkan daripada kena air. So ini aku akan langsung lagi. Share and then jumpa lagi to next video. Selamat menikmati.